Sobat Movie dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi dengan channel Ocha Film yang pastinya selalu setia untuk berbagi alur cerita. Tentunya, Mimin akan membahas alur cerita movie yang sangat menarik dan kali ini kita akan kupas tuntas cerita Lost Castle 2001. Mengisahkan pemberontakan para napi terhadap kesewenang-wenangan sipir penjara. Para napi itu merupakan tentara-tentara AS yang melanggar hukum dan harus menjadi pesakitan. Alkisah, Irwin harus dijebloskan ke penjara selama 10 tahun sebab dia membuat keputusan berakibat fatal. Irwin mengirimkan pasukan ke Burundi yang berujung pada kematian beberapa bawahannya. Akibatnya, Irwin harus menghabiskan masa tuanya di dalam penjara. Namun kedatangan Irwin membuat kepala sipir penjara bernama Kolonel Winter gusar. Winter semula bahkan tidak kuasa menyembunyikan kekagumannya ketika bertemu legenda hidup tentara AS tersebut. Hanya karena mendengar satu penggal ucapan sinis Irwin tentang kegemaran Winter mengoleksi artefak perang, jiwa megalomaniak si kepala sipir itu bergejolak. Kompetisi antara dua orang beda posisi itu pun segera membakar konflik yang berujung pada kerusuhan besar di penjara. Penasaran, kan? Yuk, simak sampai akhir. Ini dia alur ceritanya. You tell your men, your soldiers and that's our flag. Cerita awal diperlihatkan keadaan penjara di Amerika Serikat. Tampaknya situasi penjara masih kondusif dengan kepemimpinan yang dipegang oleh seorang kolonel. Lantas kolonel melihat para tahanan dari jendela ruangan kerjanya. Kemudian kolonel tertawa Menyaksikan permainan yang dilakukan tahanan di penjara, Kolonel sangat antusias mengamati para anggotanya. Kemudian, Sheila menghadap Kolonel, dia menginfokan kepada Kolonel tentang berita menegangkan. Hanya saja, Kolonel masih sibuk menonton pertandingan para tahanan, sehingga Kolonel meminta Sheila untuk melaporkan kepada Kapten Perutz. Hal tersebut membuat Kapten Perutz pun mengalihkan pandangan ke Sheila. Apalagi, sejak tadi kapten ikut menonton seperti yang kolonel lakukan. Langsung saja, Perots mengambil alih laporan dari Nyonya Sela. Kemudian Perots pun memeriksa dengan seksama tentang informasi yang mereka dapatkan. Sontak saja, Perots terkejut ternyata benar terjadi pemindahan tahanan yang sangat disegani. Alhasil, Perots pun mengatakan kepada kolonel tentang kepindahan tahanan kategori A ke penjara PRU. Oleh sebab itu, Kolonel shock berat, namun dia mencoba untuk tenang. Apalagi, tahanan yang datang adalah mantan komandan pasukan. Beliau sangat dipatuhi dan terhormat bagi seluruh perwira di Amerika Serikat. Tanpa seorang tahanan, bernama Eugene Irwin telah diturunkan ke penjara di bawah naungan Kolonel. Hanya saja, Kolonel harus waspada dengan kedatangan dari mantan pemimpin yang wajib diseganinya. Lantas para tahanan penjara menyebut Irwin yang telah memasuki area penjara. Namun sebelum itu, Irwin dipanggil ke ruangan Pak Kolonel sebab Kolonel harus memastikan keadaan dari tahanan baru mereka. Apalagi Irwin bukanlah orang biasa, dia dihukum karena melanggar perintah presiden. Oleh karena itu, Irwin ditahan, tapi kenyataannya Irwin bisa bebas tanpa syarat. Akan tetapi, Irwin menolak sistem tersebut dan memilih untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang pernah dibuatnya. Bahkan, Jenderal Waller sendiri sangat menghormati Irwin dan ingin membebaskannya. Tampaknya, Irwin disambut hangat oleh kolonel. Langsung saja, kolonel mengajak ngobrol Irwin dan dengan santui Irwin pun menjawab pertanyaan kolonel yang menanyakan tujuannya berada di penjara. Sehingga Irwin menjawab, "Dia datang ke penjara hanya untuk menghabiskan masa hukuman lalu pulang ke rumah. Nothing. Just to do my time and go home. Setelahnya, kolonel pun meminta permintaan internal kepada Irwin. Di kesempatan itu, kolonel mengatakan dia ingin Irwin menandatangani buku The Burden of Commando. Apalagi, kenyataan semua orang di negeri menyadari bahwa Irwin adalah pemimpin yang hebat. Mendadak, Irwin ditinggal sebentar oleh Kolonel. Dia menyerahkan obrolan pada Kapten Perets. Alhasil, Kapten Perets pun menemani Irwin. Mereka bahkan membahas tentang senjata. Sementara itu, Kolonel menguping. Dia mendengar kalau Irwin melewati batas, sehingga Perets takjub dengan obrolan persenjataan mereka. Ketika mendengar Irwin menyentuh senjata militer, membuat Kolonel sensitif. Dikarenakan kesal, Kolonel pun keluar dan menghentikan pembicaraan Irwin dan Perets. Langsung saja Irwin mengucapkan salam perpisahan dan terima kasih kepada Kolonel sebab Kolonel menerimanya cukup baik dan pertemuan pun diakhiri. Langsung saja Irwin masuk ke sel. Dia disapa oleh orang di penjara. Mereka menyambut kedatangan mantan komando dengan baik. Hanya saja Irwin tampak tak peduli. Dia langsung melenggang masuk ke selnya. Dan keesokannya, Irwin melihat Tampar dan Bipur sedang bertengkar. Hal tersebut membuat Irwin penasaran, tapi dia menahan diri agar tidak terlibat pertarungan. Apalagi pertengkaran mereka terjadi karena perbedaan pendapat soal bangunan batu. Lantas, kolonel pun melihat kejadian tersebut, tapi dia masih seru menyaksikan pertempuran keduanya, maka kolonel berniat menunggu sebentar lagi. Padahal, Kapten Parrot sudah mengingatkan apakah alarm sudah boleh dibunyikan. Sebab, saat alarm berbunyi, semua tahanan dipastikan harus tiarap. Apabila ada salah satu saja yang tidak mematuhi, maka dia akan ditembak mati. Oleh karena itu, semua tahanan memutuskan tiarap, bahkan Irwin juga ikutan. Oh. Namun sialnya, Tamper malah membantah, dia merasa tak bersalah dan memilih berdiri. Alhasil, Tamper ditembak oleh sniper, beruntungnya Tamper masih selamat. Lalu para tahanan segera masuk ke kantin karena jam makan siang telah tiba. Langsung saja, mereka menyantap makanan dengan baik, kemudian meja Irwin didatangi oleh seseorang. Dengan santai, pria tersebut berkata mereka pernah bertemu sebelumnya. Lantas Irwin menjawab, dia tahu bahwasanya orang yang ada di hadapannya adalah Dr. Thomas Bernard. Fakta sebenarnya, Thomas merupakan mantan unit medis ke-33. Bahkan, Irwin menyadari alasan Bernard ditahan karena menyimpan obat terlarang. Sehingga mereka pun mengobrol bersama lalu rekan lainnya juga bermunculan. Kemudian, Irwin dimintai tolong untuk bergabung dalam misi menjatuhkan kolonel Sebab dalam kepemimpinan kolonel di penjara, banyak tahanan yang mati tanpa kesalahan. Akan tetapi, Irwin menolak ikut campur, dia masih ingin menyaksikan wajah cucunya yang belum lahir. Makanya, Irwin tak ingin berada dalam masalah. Kemudian acara makan telah selesai, para tahanan pun melakukan aktivitas seperti biasanya. Ketika di sel, Irwin lagi asik membaca buku, dia menikmati waktu bersantai, namun dia didatangi oleh Yates, yaitu anak dari rekan Irwin dulu. Kemudian, Yates pun mengajak Irwin mengobrol. Ternyata, ayahnya dari Yates telah tewas. Oleh sebab itu, Yates memutuskan untuk pergi. Hai. Hai. Mendadak, obrolan terhenti sebab Irwin harus menyambut tamu yang menjenguknya di sel. Ketika sampai di ruang pertemuan, dia melihat putrinya datang. Namun, hubungan keduanya tak begitu baik karena jarang bertemu. Apalagi Irwin lebih sering bertugas, sehingga putrinya membenci sang ayah. Dikarenakan Irwin memutuskan menebus kesalahannya di penjara, padahal dia bisa dibebaskan oleh petinggi kemiliteran. Akan tetapi, Irwin tetap menyayangi sang anak meskipun mereka tak akur. Tak lama, pertemuan selesai karena waktu telah habis. Setelahnya Irwin kembali ke sel dan terlihat Irwin lagi asik sendiri sehingga dia heran saat Kopral Aguilar memberi hormat kepadanya. Lalu Irwin mengatakan, "Seharusnya Aguilar tak perlu melakukannya. Apalagi Irwin sekarang bukan komando ataupun orang penting." Hal tersebut membuat Aguilar galau, dia curhat kepada Irwin. Awalnya Irwin tak peduli, tapi saat tahu Aguilar menangis, Irwin menjadi iba. Lantas, Irwin mengutarakan kalau marinir seperti Aguilar dilarang rapuh, sehingga Aguilar semakin senang mencurahkan ceritanya kepada Irwin. Tak terduga, Aguilar harus dihukum karena ketangkap basah memberi hormat pada Irwin, sebab sejak tadi Irwin dan Aguilar diperhatikan oleh Kolonel. Alhasil, malamnya Aguilar berdiri di tengah hujan sambil melakukan penghormatan. Aguilar dihukum karena melanggar aturan penjara yang melarang sesama tahanan memberikan hormat. Kemudian, Aguilar pun mencoba menahan rasa dingin di tengah hujan selama berjam-jam. Tak lama, Irwin muncul. Dia menyaksikan kesengsaraan Aguilar sehingga Irwin mencoba membantu Aguilar, apalagi alarm telah berbunyi. Akan tetapi, Irwin malah didatangi oleh prajurit karena sembarangan membantu Aguilar. Alhasil, Irwin dihajar hingga terluka, namun Kolonel datang. Di kesempatan itu kolonel memberikan peringatan kepada Irwin Dan menyadari posisinya sebagai tahanan bukan komandan lagi Sehingga Irwin mendapat hukuman Esok hari dia diminta memindahkan ratusan bebatuan Hari berikutnya Irwin menjalani hukuman yang diberikan kolonel pada momen itu, Yates membuat taruhan apakah Irwin akan bertahan hidup di penjara. Kemudian, anggota tahanan lain juga ikut bertaruh, tampaknya para tahanan iba menyaksikan Irwin mengangkat banyak batu. Lantas Irwin terus berusaha agar dia bisa menyelesaikan tugas yang diberikan kolonel. Tampak semua anggota tahanan mulai tersentuh dan menyemangati Irwin. Bahkan, mereka sangat menghormati Irwin sebagai mantan komandan pasukan sialnya Irwin malah terjatuh dan dengan sigap tahanan lain memastikan keselamatan Irwin dan ternyata Irwin masih aman dia bisa melanjutkan pekerjaannya Dan karena itu Irwin pun memutuskan untuk tetap kembali bersemangat Tak lama Irwin selesai melakukan tugasnya dia pun semakin dihormati oleh para tahanan Kemudian Irwin dan Kolonel bertemu, mereka membahas soal Aguilar yang diselamatkan oleh Irwin. Namun Irwin tak peduli, dia malah menantang Kolonel, mereka terlihat seperti saingan yang akan memperebutkan kastil, yaitu penjara. Kemudian Irwin dan para rekannya makan di kantin dan terlihat sangat akur. Tampaknya sekarang Irwin memimpin para anggota pasukan di tahanan, sebab Irwin dan kawan-kawan akan menjalani misi melengsarkan kolonel. Maka, Irwin memimpin para pasukan untuk membangun benteng batu dengan benar. Oleh karena itu, Irwin dan kawan-kawan menjatuhkan benteng yang diperintahkan Kolonel untuk dibangun, dikarenakan Irwin akan memimpin ulang para tahanan untuk membangun batu dengan baik. Alhasil, Irwin dan kawan-kawan melancarkan aksi mereka saling tolong-menolong, membuat pekerjaan agar lebih mudah. Ketika Kolonel kembali dari luar, dia kaget, tembok batu dihancurkan. Setelahnya, Kolonel pun mendatangi Irwin di lapas. Mereka akan berdiskusi. Irwin menghadap Kolonel sebab dia mencoba berdamai. Kemudian, perselisihan antara Kolonel dan Irwin semakin jelas. Di kesempatan itu, Irwin mengatakan kalau dia meminta Kolonel melepaskan jabatannya karena selama ini Kolonel sangat kacau dalam memimpin, apalagi banyak terjadi kematian yang tak wajar di penjara, sehingga Kolonel bertemu dengan Jenderal Wheeler. Langsung saja Kolonel menginfokan bahwa Irwin mengalami gangguan kejiwaan karena meminta Kolonel turun jabatan. Sontak saja Jenderal malrah karena Kolonel sendiri memang tak becus. Don't talk about things that are above your pay grade. Hmm? Yes, sir, I know. And I also know that you. Faktanya, Jenderal sangat menghormati Irwin. Dia ingin membebaskan Irwin sesegera mungkin. Setelah itu, Jenderal bertemu dengan Irwin. Mereka pun nostalgia mengenang masa lalu. Pada momen itu, Jenderal meminta Irwin mengikutinya agar Jenderal dapat membebaskan Irwin. Namun, Jenderal pasrah karena sejak tadi Irwin selalu menolak. Kemudian, Irwin mengatakan pada Jenderal, "Dia akan berperang dengan Kolonel untuk merebut kastil." Alhasil, Kolonel mencari-cari kesalahan yang dilakukan Irwin hingga akhirnya Irwin ditahan di ruang isolasi. Setelah habis masa isolasinya, Irwin membuat gagasan baru bersama para rekannya. Kemudian Irwin dan anggota menciptakan tembok yang bagus. Terlihat momen di mana Aguilar sangat antusias mengajari Bipur dalam melatakan batu. Namun sialnya, kolonel memerintahkan agar tembok dihancurkan. Sebab tembok tersebut dibangun atas kepemimpinan Irwin yang merupakan seorang tahanan. Akan tetapi, Aguilar tak terima dia segera memberikan perlawanan pada para prajurit. Naasnya, Aguilar harus ditembak mati karena melanggar aturan di penjara. Alhasil, Irwin pun menjadi murka, dia segera mengibarkan bendera peperangan. Oleh sebab itu, Irwin bersama para rekannya menciptakan strategi menjatuhkan kolonel, namun kolonel mempunyai ide licik, dia mengira Yates seorang mantan pilot yang gampang dipengaruhi. Langsung saja, Yates diajak bekerja sama, dia dijadikan sebagai mata-mata kolonel. Namun, Yates masih berpikir sebelum menerima tawaran itu. Kemudian, Yates melihat Irwin dan para rekan lainnya menyiapkan rencana besar. Irwin dan yang lainnya bergabung di lapangan, melakukan penghormatan dan menyanyikan lagu kebangsaan. Apalagi, mereka masih mengenang kematian dari Aguilar, sehingga kolonel marah besar dia melihat adanya kepemimpinan di penjara karena sikap Irwin. Bahkan, semua orang lebih memilih percaya kepada Irwin daripada menghormati kolonel. Kemudian Yates kembali pada kolonel, dia meminta dibebaskan dalam waktu sehari dan sebagai gantinya, Yates akan memberikan informasi mengenai rencana Irwin. Sontak saja, kolonel keberatan tidak akan ada dan tidak mungkin membebaskan seorang napi dalam waktu singkat. Namun kolonel berjanji akan mengusahakan yang terbaik agar Yates bisa bebas. Setelah mempercayai ucapan kolonel, Yates menginfokan rencana Irwin sebenarnya ingin melengsarkan kolonel dari jabatannya. Setelah itu, Bendera yang disembunyikan Kolonel pun menghilang, sebab Yates mengambilnya dan menyerahkan kepada Irwin, sehingga Kolonel mengamuk. Yates telah melakukan pengkhianatan bersama para tahanan. Oleh karena itu, terjadi kekacauan besar di penjara yang berada di bawah naungan Kolonel. Bahkan pihak tahanan menginfokan kepada Jenderal Wheeler untuk memberikan bantuan. Segera, tim Wheeler bergegas menuju penjara untuk menolong para tahanan dari serangan kolonel. Sementara, Irwin dan para rekan tahanan berhasil melakukan pemberontakan besar-besaran membakar lapas. Akan tetapi, selama bendera belum dikibarkan secara terbalik, kolonel masih bisa menjabat. Namun, di atas memilih memihak kepada Irwin dan membantu proses terjadinya pengibaran bendera, namun tentunya mereka tak semudah itu untuk menang. Tampaknya kolonel menyiapkan berbagai pasukannya untuk melawan Irwin, namun Irwin dan yang lainnya berhasil mengambil tiang bendera. Di tengah peperangan, dua kubu semua tahanan memilih tiarap, sebab kalau tidak, mereka akan ditembak. Hanya saja, Irwin tak peduli, dia tetap berjalan ke arah tiang untuk mengibarkan bendera. Di kesempatan itu, para penembak jitu telah bersiap, kemudian kolonel memerintahkan mereka untuk menyerang Irwin. Namun mereka semua menolak untuk menembak Irwin, bahkan Perot tak mendengarkan kolonel. Apalagi, Irwin adalah seorang mantan komandan pasukan yang sangat disayangi para petinggi kemiliteran. Alhasil kolonel murka, dia menembakkan peluru ke Irwin agar berhenti mengibarkan bendera, namun Irwin tak gentar, bak seorang hero, dia tetap kekeh melangkah maju ke depan tiang. Pada momen itu, Irwin tewas terkena tembakan dalam keadaan tak bersalah, sebab Irwin berhasil mengharumkan nama negara dengan melakukan percobaan pelengseran pemimpin yang kejam. Oleh karena itu, kolonel dinyatakan gagal dalam bertugas menjaga kastilnya alias penjara. Setelah kejadian itu, Tahanan di penjara Amerika Serikat memutuskan untuk melanjutkan ideologi dari kepemimpinan Irwin. Meskipun Irwin hanyalah mantan komandan, tapi dia berhasil menciptakan lingkungan penjara yang kondusif. Faktanya, Irwin sampai sekarang selalu dikenang sebagai komandan yang baik. Bahkan para tahanan lain sangat takjub setelah mendengar kisah perjalanan Irwin yang solid. Namun, pada akhirnya, Irwin harus mengembuskan nafas terakhirnya di penjara. Padahal para prajurit di penjara sudah pasrah saat Irwin mengibarkan bendera. Akan tetapi, Irwin malah dilenyapkan oleh kolonel yang keji, sehingga para tahanan bersedih. Tapi mereka tetap membangun batu yang pernah dijaga Irwin. Sebagai bentuk penghormatan pada Irwin, seluruh napi mengukir nama Irwin dan para tahanan yang telah tewas di bebatuan benteng. Apalagi para tahanan lainnya akan selalu mengingat momentum kebersamaan dengan Irwin dan kawan-kawan. Akhirnya, Pertarungan Irwin dan Kolonel pun usai. Bahkan nama Irwin harum kembali, dan ceritanya pun selesai sampai di sini. Terima kasih untuk yang sudah nonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.